Indonesia Bertauhid TV. Kemudian saya diperlihatkan dengan sekelompok lain yang lebih besar lagi dari kelompoknya Nabi Musa. Fakilali hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu, katanya, dikasih tahu berarti umatnya Rasulullah SAW lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa. Dan kabar gembiranya nanti kita jelaskan ya. 2/3 penghuni surga adalah umat Muhammad SAW. Ya Alhamdulillah ya kita ya, 2/3-nya. Kita lanjutkan. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan dari kelompok umat Nabi Muhammad ini ada 70 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Thumma nahadha. Kemudian Rasulullah SAW bangkit, fadakhala manzilahu. Beliau masuk ke rumah. Maka fakhadun nasu fi ulaika. Kemudian para sahabat, ya para sahabat saat itu ngobrol-ngobrol khadha. Ya riba semacam bisik apa ya, bisik-bisik ngobrol-ngobrol. Ih, siapa tuh? Ya siapa 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab ya, sahabat ngobrol penasaran siapa. Ya faqala ba'duhum, sebagian sahabat mengatakan la'allahumul ladzi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi mereka sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan fala'allahumul ladzi ya ulidu fil Islam, bisa jadi mereka orang yang lahir dalam agama Islam. Falam yushriku billahi syai'an, tidak menyekutukan sama sekali. Kemudian fadzakaru asya'a, kemudian akhirnya mereka menyebutkan banyak, para sahabat menyebutkan kemungkinan-kemungkinan yang sangat banyak. Fa kharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya tadi kan masuk di kamar rumah beliau, kemudian keluar lagi dan memberitahukan. Faqala humul ladzina la yastarkun, mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, wala yatatayyarun dan tidak melakukan tatayyur, wala yaqtawun dan tidak melakukan pengobatan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb-nya.